Saya ada kipas ni. Plug kipas. Saya cucukkan dekat sini punya plug. Saya tekan butang on. Okey. Dan kipas ni pun boleh menyala. Ah, okey. Handphone saya charging. Dan tenaga elektrik ni saya jana daripada budak ni. Bukan. Ini saya ada solar panel. Okey. Jadi nak tahu detail projek ni, jom tengok. Okey, senang saja nak buat sebenarnya kita punya solar power generator ataupun power pack ni. Hanya perlu 4 benda utama. First, kita kena ada dia punya case. Ini saya beli yang murah RM40, RM50 punya case ni. Boleh pakai. Okey. Itu satu. Lepas tu kita kena ada bateri untuk simpan kita punya tenaga. Yang saya pakai ni adalah 26 mAh punya capacity bateri. Okey, pada kadar 12 volt. Bateri untuk simpan tenaga kita kena ada. Ini kita panggil solar charge controller. Ini akan charge kita punya bateri sini. Supaya tidaklah overcharge ke apa kan. Solar panel kita akan cucuk dekat kita punya solar charge controller ni. Kemudian kita akan connect pada bateri kita. Ini benda ketiga. Okey, dan last sekali kita kena ada kita punya inverter. Ini akan convert kita punya bateri ni daripada bateri kita ni DC. Kita akan tukar kepada AC menggunakan inverter ni. Okay, ini saya pakai 300 watt saja. Cukup. Sebab saya tak pakai besar-besar sampai 1000, 2000 ke apa. Sebab bateri saya sikit. Bateri saya kecil. Saya pakai ni 26 mAh sahaja. Kalau kita convert jadi watt hour, 26 kali 12 sama dengan 312 watt hour, watt jam. Dan kita boleh pakai dalam 70% saja. Kali 70%, 220 watt hour. 220 watt hour ni kita boleh guna untuk apa? Kalau contoh kita punya handphone. Handphone saya ini dia punya bateri dia dalam 5 mAh ataupun 5000 mAh. Handphone saya 5 mAh kali dengan 3.7 sebab dia punya voltage untuk kita punya bateri ni biasa 3.7 ke 4.2 macam tu dia punya rating dia. Saya ambil 3.7 lah. Jadi sama dengan 18.5 watt hour. Ini capacity bateri saya, bateri handphone saya. 220 bahagi dengan 18 point lebih-lebih 19 lah. 19 watt hour. 11 kali kita boleh charge kita punya handphone kalau pakai bateri yang 26 mAh ni. Macam tu je calculation dia. Dia tak susah sangat. Just kita kena faham je. P sama dengan IV. Power sama dengan current kali voltage. Simple saja calculation dia. Jadi sekarang saya boleh gunakan saya punya setup ni untuk charge handphone saya 11 kali. Kalau nak besar lagi, besar lagi lah. Okay, kita try pasang macam mana saya buat. Okay, buka sini. Okay, ni toolbox ni ada macam-macam sini. Saya tak guna benda ni. Allah! Okay. Sekarang apa masalah bila saya letak bateri kat tengah ni? Saya punya toolbox ni bukan jenis flat bawah dia. Dia ada, nampak tu ada macam melengkuk sikit ni kan? Dia jadi duduk kat situ. Jadi saya nak buat guna kayu lah. Bagi sebagai platform bawah ni, bagi kukuh, saya akan gunakan kayu kat bawah ni supaya tinggikan sikit. Dua kayu tepi sini. Okey, saya akan tinggikan sikit. Okey, saya ada modify sedikit. Okey. Nampak ni. Tadi tengah-tengah tau saya letak bateri ni, saya alihkan sikit sebabnya saya ingatkan muat tapi tak cukup space. Tak cukup ruang untuk saya letakkan saya punya inverter saya. Tadi saya letak tertengah sangat jadi inverter tak muat. Jadi saya tepikan sikit supaya inverter duduk tepi sini. Okey. Sebab inverter ni penting dia punya tepi ni. Saya boleh buka. Tapi dia punya tepi-tepi besi-besi ni adalah heatsink yang besar. Sebabnya dia nak sejukkan dia punya voltage regulator semua kat sini. Kalau tidak saya cabut ni boleh. Tapi saya kena modify buat heatsink baru. Leceh. Jadi saya just pakai ini sebagai heatsink. Saya akan cabut ini saja. Dia punya outlet ni. Alright, outlet ni dah cabut. Tapi wayar ni tak cukup panjang. Plan saya, saya nak letak dekat sini.
ini. Ha ni. Sama ada dia sini ataupun sini. Saya nak keluarkan outlet ni kat luar ni. Jadi saya kena modify sikit wayar dia sebab wayar ni terlalu pendek. Okay. Satu wayar cabut, cabut satu lagi wayar. Okay, nice. Saya just potong je dulu. Sekejap lagi saya panjangkan. Okay, untuk AC dia saya akan guna kabel yang tebal sikit. Masukkan H-ring dia ni. Okay, ini satu wayar kipas. Kipas ada sini ada kipas. Tapi saya tak nak pakai kipas ni. Saya nak gantikan jadi kipas besar sikit pakai kipas ni. Okay. Dan kipas ni saya letak kat depan ni. Kat bawah ni. Sini. Dan saya akan tebuk lubang sini supaya angin tu keluar kat belakang ni. Angin akan keluar belakang ni dan angin fresh air akan masuk kat sini. Saya akan buat lubang sini, masukkan angin fresh dan angin yang dah ada bawa haba keluar kat sini. Okay, cun. Sekarang saya punya outlet ni. Okay, dah. Tu outlet dia. Sini pun dia ada satu USB. Tapi USB ni tak cabut lah. Saya malas nak cabut. Saya nak cabut switch saja. Oh, sini. Okay. Okay, nice. Boleh. Okay, masukkan switch pula. Okay, satu lagi untuk saya punya solar charge controller. Saya ingat dah buat kat sini. Letak je sini. Kabel yang saya perlukan adalah untuk connect pada solar panel. Dua ni. Dan dua ni connect pada bateri. Okay. Problem sikit lah. Saya dah satu ni terjarak banyak sangat pula. Patut jarak sikit je. Jadilah balon. Cocok wayar. Cocok wayar. Okay, alright. Okay, ni solar panel dulu. Okay, buat connection je saja. Dan ini untuk bateri pula. Ini untuk load tapi saya tak pakai apa-apa benda pelik-pelik. Tak payah. Tapi kalau korang nak boleh pakai. Tarik. Yes. Okay, sekarang saya nak tebuk lubang untuk angin kipas ni. Okay, saya letak kat sini. Okay, sudah tebuk lubang sini. Sekarang saya nak lekatkan pula kipas ni. Gam ni jenis akan mengeras gam ni. Alright, nice. Saya kena buat connector kat sini. Untuk connect ini, connect direct pada kita punya bateri. Okay. So, saya akan gunakan disebabkan ini akan provide 300 watt. Jadi, kabel saya akan guna kabel tebal sikit lah. Ikutlah boleh lah 14 AWG saya guna sebab ini pun dah 300 watt saja. Dan saya akan gunakan kabel lug ni. Dia macam bentuk ring sikit. Ini kabel lug. Okay. Senang sahaja nak connect dia. Senang sahaja buat nak buat connection dia. Letak kabel kita kat sini. Player. Kepitkan dia. Kan? Saya kepitkan saja. So secure lah macam ni connection dia. Okay. Dua wayar ni. Satu wayar switch. Satu lagi wayar untuk saya punya power outlet ni. Yang ini. Okay. Sekarang saya ada DC input pada saya punya inverter ni. Ada merah dan hitam. Positif, negatif. So, saya cantum, saya gabung, saya lekatkan saja dengan saya punya kabel yang saya ada letak lug connector ni. Saya masukkan skru saja dan saya skrukan balik kat sini. Sangat-sangat mudah. Skrukan sahaja. So simple. Saya masukkan dekat saya punya box ni. Nice. Tu dah melekat dengan secure. Okay, sekarang wayar daripada inverter saya akan connect pada positif negatif bateri saya ni dan juga saya punya solar charge controller ni. Mana ni? Ha ni.
solar charge controller yang punya connection untuk bateri. Yang ini tadi. Yang ini kan ada connection untuk bateri. Connect juga. Ha. Saya akan mulakan connect dia punya positif dulu. Okey. Positif. Okey, duduk tepi sini. Okey, nice. Okey, sekarang saya nak test hidup ke tak hidup, berjaya ke tak. Okey, saya tutup saya punya board ni semua. Okey. Nice. Okey, saya punya ni dah on. Bateri dia dia tulis hampir penuh sini bateri. Sekarang ni kalau saya on dia akan bunyi tip on. Patutnya saya keluarkan LED lampu sini supaya tahu on off, tapi itu dah saya dah terlupa, nasiblah. Contoh yang ini 300 watt tau maksimum. Yang saya punya ni 180 watt je, jadi boleh pakai rotary tool ni. Okey. Tekan. Okey, hidup. So, tak ada masalah. Cuma jangan guna lama lah sebab kita punya bateri tu pun bukan besar sangat. Dia je 26 mAh saja. Jadi kalau 1 jam saya on benda ni, saya akan gunakan dalam 180 watt jam. Total bateri ni ada 220 watt jam yang boleh guna. Jadi kalau 1 jam lebih saya on benda ni, bateri ni akan kiok, akan habis. Saya boleh guna banyak lagi sampai dia punya bateri tu habis licin, tapi itu akan memendekkan jangka hayat bateri. Kalau boleh, kalau macam ni dia ada dia punya tanda bateri dia berapa banyak tau. Ada yang jenis solar charge controller ni bagi tahu bateri kita tu berapa dia punya voltage. Tengok eh. Kalau tengok ni bateri ni hampir penuh, 1 bar lagi nak penuh. Maksudnya hampir penuh lah charge bateri ni. Kalau kita tengok, voltage ni sebenarnya mesti menghampiri ke 13 volt. 12.5 volt. Hampir ke 13. Untuk bateri SLA ni, biasanya kita boleh agak dia punya capacity tu berapa berdasarkan dia punya voltage. Kalau full, kita boleh dapat dia punya voltage bateri tu dalam 13 volt. 12.8 ke 13 volt tu kita boleh anggap sebagai full lah. Kalau kita punya bateri tu tinggal 12 volt sahaja, kita boleh anggap kita punya bateri ni capacity dia dah tinggal 30% ataupun 25%. Untuk jaga bateri kita supaya tahan lama, boleh guna banyak kali, kita kena pastikan kita guna bateri ni jangan lebih 70%. Maksudnya kena balance kan at least 30%. Untuk agak-agak voltage supaya kita punya bateri tinggal 30% macam tu, dalam 12 volt. Jangan bagi kita punya bateri bawah 12 volt. Kalau 12 volt je, dah jangan guna. Kalau kita guna juga, bateri kita akan cepat rosak. Itu dah saya tunjuk tadi demo. Sekarang untuk charge saya punya bateri pula, saya akan buat connection untuk dia punya solar panel punya apa connection. Okay. Untuk solar panel biasanya kita akan guna connection macam ni. Ini kita panggil MC4 punya connector. Solar panel kecil saya pakai connector ini saja. Yang jenis saya pun tak tahulah apa nama ni. Ni connector jenis ni. Saya pun tak pastilah apa ni, pin connector ke. Entahlah. Quick release connector ikutlah apa nama dia. Tapi ini kita kena cream. Okey. Contohnya biru ni untuk hitam ni saya masuk kat lubang tu. Okey. Saya ada crimper tool ni. Masuk dalam ni. Sini saya cream je. Ha. Dah melekat. Okey, sekarang ini wayar daripada solar panel saya yang ada kat atas bumbung saya. Tengok eh, saya charge. Sebab ni pun tengah tak adalah panas sangat, redup sikit. Positif, negatif kat solar panel saya. Tengok. Charge input tengah 13.4 volt. Dia dah convertkan power daripada solar tu dalam 33 volt. Dia dah convertkan kepada kita punya bateri punya voltage. 13.4, 13.5 dia charge macam tu, floating point dia. Tadi bateri kita dalam 12.5 macam tu kan. Sekarang bila tengah charge dia akan naik 12.72. Dia tengah charge, dia akan naik sampai 13.5, 13.4 macam tu. Sekarang sudah 12.77. Daripada 12.73. Okay. Saya ada kipas ni, plug kipas. Saya cucukkan dekat sini punya plug. Saya tekan butang on. Okay. Dan kipas ni pun boleh menyala. Okay. Kipas menyala. Sekarang saya punya ni ada handphone. Saya cucuk dekat USB port ni. Handphone saya charging. Dan
saya punya kotak ni ada apa dalam ni? Ada bateri, bateri deep cycle dengan saya ada inverter. Simpan. Dan tenaga elektrik ni saya jana daripada budak ni. Bukan. Ini saya ada solar panel. Ah, solar panel ni ini patutnya letak kat tengah hari lah dekat apa matahari, tapi masalahnya matahari atas ni dah mula redup, tak kena pun. Cahaya matahari akan kena solar panel ni, solar panel ni masuk dekat saya punya dia tepi. Solar charge controller, tenaga elektrik masuk dalam bateri, bateri pula hidupkan saya punya inverter tadi. Inverter ni saya dapat guna current ni. Okay, saya boleh ada kipas dan saya boleh charge handphone saya. Okay, settle. Itu sajalah. Saya harap saya punya video ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum.